Astaga, gara-gara acara TV, pria bongkar kelakuan buruk istri. Ternyata ini kerjaannya. Apa untungnya tetap bersama dengan seseorang yang ternyata punya rahasia besar? Igor Alexeyev suatu malam sedang di rumah dan menonton berita malam di TV. Ada satu laporan berita yang sangat menarik perhatiannya. Igor melihat wajah yang sangat familiar di TV. Ternyata wajah itu adalah wajah istrinya yang sedang digerebek di lokalisasi. Ternyata istri Igor, Maria, adalah seorang PSK. Keduanya telah menikah selama 8 tahun. Tapi Igor sama sekali tidak mengetahui pekerjaan asli istrinya itu. Laporan langsung di TV menunjukkan penggerebekan sebuah rumah di Baskortostan, Rusia. Maria tak berhasil kabur dan tertangkap oleh pihak berwajib. Masih dengan perasaan terkejut melihat berita di TV, Igor langsung mencari nama Maria di Google. Ia langsung menemukan profil istrinya yang menawarkan berbagai pelayanan. Marah dan merasa ditipu, Igor dengan cepat mengajukan cerai pada Maria. Igor pun dengan mudah mendapatkan hak asuh anaknya. Selain itu, Igor juga mengambil langkah di pengadilan agar dapat mencegah mantan istrinya menemui putri mereka yang berusia 6 tahun. Igor mengklaim bahwa putrinya berhak tumbuh dewasa tanpa adanya stigma dan trauma bahwa ia adalah anak dari seorang pekerja seks. Sementara itu, Maria bersikeras bahwa Igor tidak menghasilkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.